6 tokoh Indonesia yang gemar membaca buku. Seperti kata pepatah, buku adalah jendela dunia yang dapat membuka cakrawala pemikiran melalui pengetahuan-pengetahuan. Hal ini perlu disadari dan dibiasakan sejak dini agar bisa menjadi investasi sumber daya pemikiran di masa depan. Jika merujuk sejak zaman dahulu, kebiasaan membaca buku telah dimiliki para tokoh-tokoh Indonesia. Siapa saja tokoh-tokoh tersebut? Berikut ini ulasannya dikutip dari laman buku digital Kemendikbud RI. 1. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang dikenal juga dengan Gus Dur, dikenal sebagai tokoh yang paling gemar membaca buku. Presiden RI keempat ini sejak kecil sudah tertarik dengan dunia membaca, seperti buku-buku silat dan juga buku cerita Mahabharata dan Ramayana ketika duduk di bangku sekolah dasar. Ketertarikan itu terus meningkat ketika menimba ilmu di Yogyakarta. Gus Dur banyak menghabiskan waktu untuk menjelajahi berbagai pusat buku. Bahkan konon, buku yang ada di perpustakaan Al-Azhar Kairo Mesir pernah hampir semua dibaca Gus Dur. Gus Dur muda menjadi intelektual berwawasan luas dalam dunia tulis-menulis. Selain kerap mengisi kolom opini di sejumlah harian nasional seperti Kompas, Tempo, dan lain-lain, Gus Dur juga pernah berkarir sebagai jurnalis untuk majalah Horizon dan majalah Budaya Jaya. 2. R.A. Kartini. Siapa tak kenal sosok perempuan Indonesia inspiratif dengan pemikiran-pemikiran modern di masa itu? Kecerdasan R.A. Kartini tak dapat dipungkiri berakar dari kegemarannya membaca buku. Waktu luangnya di rumah banyak dihabiskan dengan membaca buku-buku modern kiriman dari sang kakak, Raden Mas Panji Sosrokartono. Kartini juga memanfaatkan kotak bacaan langganan ayahnya yang berisi buku, koran, dan majalah baik dari dalam maupun luar negeri. 3. I.R. Soekarno, selanjutnya Presiden pertama RI. I.R. Soekarno juga memiliki kegemaran membaca buku. Ayahnya yang berprofesi sebagai guru dan senang membaca buku, membuat Soekarno muda secara tidak langsung tidak kekurangan bahan bacaan di rumah, yaitu buku-buku milik sang ayah. Di sekolah HBS Surabaya, Soekarno juga rajin membaca buku perpustakaan sekolah, karena mempunyai kedekatannya dengan guru-guru HBS. Soekarno juga semakin leluasa membaca banyak buku biografi tokoh negara dan dunia ketika berada di rumah Cokro Aminoto. Berbagai gagasan brilian yang dicetuskan oleh Soekarno juga tidak lain merupakan hasil pengetahuannya dari berbagai studi literatur. 4. Muhammad Hatta, Ders. Muhammad Hatta merupakan Bapak Koperasi Indonesia sekaligus Wakil Presiden RI pertama yang gemar sekali membaca. Bahkan diketahui koleksi buku yang dimiliki Hatta setelah merampungkan kuliah di Belanda mencapai sekitar 8.000 judul buku. Kegemaran membaca buku bermula ketika pamannya yang bernama Mak Etek Ayub yang mengenalkan Hatta kepada buku. 5. B.J. Habibie. B.J. Habibie dikenal sangat cerdas dan gemar membaca buku. Sejak kecil, Habibie gemar mencari tahu banyak hal dan bertanya kepada ayahnya. Namun karena kesibukan sang ayah, Habibie mencoba mencari jawaban atas keingintahuannya dengan membaca buku. Bahkan, Habibie sudah fasih membaca buku berbahasa Belanda sejak umur 4 tahun. Habibie gemar membaca segala genre buku, mulai dari ensiklopedia sampai buku cerita. Buku kumpulan karya Leonardo da Vinci dan cerita fiksi ilmiah karya Jules Verne merupakan buku favoritnya. 6. H.B. Yasin. Hans Bague Yasin yang dikenal dengan nama H.B. Yasin adalah seorang pengarang dan kritikus sastra yang telah mendidik ratusan penyair dan cerpenis di Indonesia. Kegemarannya membaca menurun dari ayahnya yang suka membaca dan mengoreksi bacaan dalam perpustakaan pribadinya. Yasin kecil juga sering membaca koleksi ayahnya secara diam-diam karena bacaan milik ayahnya termasuk untuk kategori orang dewasa. Kegemaran Yasin membaca buku kemudian semakin tinggi tidak lama setelah duduk di bangku HIS atau SD. Ia termotivasi oleh gurunya yang sangat kreatif dalam mencari cara untuk membangkitkan minat baca muridnya. Akhirnya, Yasin juga belajar teknik mengarang dan memahami puisi. Pada saat di HBS Medan, ia mulai menulis kritik sastra dan dimuat di beberapa majalah. Itulah Sobat Penulis, 6 tokoh Indonesia yang dikenal gemar membaca buku. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi.
Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.